والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، selamat datang dan terima kasih kami haturkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Yang terhormat Ketua Komisariat Daerah Al-Hirah Kota Gorontalo beserta jajarannya. Yang kami hormati Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hirah Kota Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas TK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Al-Hirah Kota Gorontalo beserta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan TK Al-Hirah Kota Gorontalo. Yang kami hormati Ketua Komite TK Al-Hirah Kota Gorontalo. Yang kami hormati orang tua santri TK Al-Hirah Kota Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini serta adik-adik santri TK Al-Hirah Kota Gorontalo yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat hadir pada hari ini, pimpinan TK Al-Hirah Kota Gorontalo, seluruh staf dewan guru, para pengawas yang sempat hadir, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Juga para wali santri yang hari ini hadir, ketua komite, dan anak-anakku yang sangat saya cintai dan banggakan. Hari ini kita berkumpul dan bertemu di tempat yang menurut saya sangat luar biasa karena kita sadar bersama kita dalam kondisi pandemi, pembatasan yang
secara sosial membuat kita semua mengalami banyak masalah, tetapi ini sesuatu yang bukan kita harapkan bersama tentunya. Mudah-mudahan apa yang sedang kita jalani hari ini, ya, sebagaimana yang sudah kita hadapi hampir kurang lebih 2 tahun ini, tidak akan menyurutkan dan mengurangi semangat kita, ya, terutama sebagai pendidik untuk membangun generasi muda, ya, generasi kita sebagai calon-calon pemimpin ke depan. Anak-anak ini tentu adalah aset yang sangat membanggakan bagi kita. Ini penting sekali, mereka ini harta yang paling berharga kalau istilah kasarnya. Kita boleh punya banyak harta dalam bentuk ini, tapi mereka inilah yang menjadi harta yang paling berharga. Mutiara-mutiara kita, ya, keberanian kita yang tentunya oleh orang tua dan oleh kita semua diharapkan ke depan akan memberi kontribusi positif nantinya bagi bangsa, bagi negara, juga bagi agama tentunya. Hari ini alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda tahun ajaran 2020-2021. Guru-guru, terima kasih. Saya tidak bisa seperti ini tanpa bantuan dari teman-teman. Terima kasih sudah membantu saya, baik susah maupun senang. Terima kasih banyak. Semoga Allah akan melimpahi kita kesehatan, kesempatan, dan rezeki. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paling hormati dan teman-teman yang kami sayang, tahukah teman-teman, kita ini kecil-kecil, tugas kita berat banget. Kenapa berat? Karena kita ini tujuan harapan orang tua kita di masa yang akan datang. Betul tidak? Imam Syafi'i berkata, "Kubayu yang dijaga." Artinya, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, harus sehat. Yang kedua, harus berilmu, cerdas, kuasai luas, baik dari ilmu agama ataupun ilmu umum. Karena Nabi, Ubudul iman wa mahdi illa wahdi. Artinya, tuntutlah ilmu sejak lahir sampai jauhan. Ketika berakhlak dan bertakwa, teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah agar menjadi generasi penerus sesuai dengan syarat tersebut. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan utama pada tahun pelajaran 2020-2021.
Ya. Wah, ada mati susu. Gimana? Kamu tutup deh, Mas. Apa pesnya gini?